Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan orang-orang yang sedang sakit ya. Buat teman-teman yang sedang sakit atau keluarganya sedang sakit, kita doakan agar supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diangkat penyakitnya. Dan buat teman-teman semua dan keluarga kita semua yang sudah mendahului kita, mari kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian dari Instagram ya, yaitu Road March. Oke, Polis Diraja Malaysia Dataran Merdeka 30 Juli 2022. Oh, ini mungkin kayak pawai gitu kalau di Indonesia guys. Jadi kayak dipertunjukkan, bukan pertunjukan sih, istilahnya kayak ya gimana ya istilahnya, pawai. Kalau di Indonesia namanya pawai. Jadi polisi itu di jalan-jalan raya gitu guys, dengan alusista-alusista dan juga istilahnya kendaraan-kendaraannya juga gitu kan. Dan ya, saya penasaran sekali guys, gimana istilahnya road march daripada Polis Diraja Malaysia ini di Dataran Merdeka. So di bulan Agustus ya, di Indonesia itu banyak juga persembahan-persembahan ataupun penampilan-penampilan, mau dari istilahnya dari sekolahan ataupun daripada universitas biasanya ada, dan juga daripada polisi-polisi juga ada guys, biasanya kayak gitu. Dan itu sudah biasa acara-acara tahunan di Indonesia. So sangat-sangat menarik sekali, banyak juga yang mereaction istilahnya video-video tentang Indonesia terutama di bulan Agustus, yang mana banyak sekali penampilan-penampilannya. So buat teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Ini daripada channel Zairi Channel, Abang Zairi ya. Dan langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Chat-nya itu loh guys. Story news info. Oh, kencang banget ya. Oke. Wow. Wah, ini motor guys. Gede juga ya motornya. BMW guys. Ini kan BMW nih. Allah. Oh, dilapin ya. Jadi ini kayak pameran lah, pameran. Oke. Ini mobil apa namanya, tempur. Armor personal carrier type 1. Wih, pakciknya keren banget nih guys. Yang ada kumisnya itu keren banget. Oke, Kawasaki. Oke. Oke, mobil polis Malaysia kayak gini ya keretanya. Identik dengan putih biru gitu. Oh, ada yang masuk tuh, makcik tuh. Pendaratan mereka yang akan membawa keistimewaan pendaratan perdejun yang pertama. Oke. Pada bibir masa saja. Ya. Oh, apa nih guys? Oh, oke. Pada bibir masa saja. Dan pelajar pertama yang sedang memegang bendera adalah Korporasi Ismail yang membawa bendera Jalur Gemilang. Kita berikan tepukan. Oh, keren. Korporasi Ismail. Dan seterusnya, pelajar kedua, Sarjan Muhammad Zakaria yang membawa bendera Wilayah Persekutuan.
Ya, kita nantikan penerjun yang berikutnya. Yang ada berapa penerjun ini, guys? Kayak banyak gitu ya. Yang ketiga akan mendarat pada pinggir masa. Oh, keempat. Yang juga akan membawa bendera Jalur Gemilang. Oke. Okay. Ya. Oh, okay. Kopral Khairul Azhar yang membawa bendera wilayah Persekutuan. Oh, yang kelima. Dan berikutnya, betul kelima, Kopral Prakas Murgesu sebagai pendekar yang membawa bendera Jalur Gemilang. Oke. Okay. Dan akhir sekali berkenan kita berbagi ini adalah Sarjan Ahmad Wasri. Oh ya, 6 orang berarti ya. Dan juga bendera Wilayah yang mana akan diserahkan kepada Datuk Badak Wanungku sebagai titik peresmian pelancaran bulan kemerdekaan tahun ini. Wow. Helikopter. Ini juga turun enggak, guys? Enggak kan? Keren sih, guys. Aku belum tahu rasanya naik helikopter tuh gimana, guys. Yang udah naik sila komen ya. Share pengalaman deh, kan. Wow. Jadi kalau istilahnya kita gitu kan, kayak di Solo dekat rumah juga ada kayak gitu, guys. Saya sampai kayak apa? Wow, gitu, guys. Kayak seru banget gitu kalau di atas. Bawa atraksinya. Ini ujian kelulusan SIM, guys. Berat, Jo, ini. Ini sepedanya berat banget loh. Ini cewek, guys. Saya kira laki-laki tadi. Itu cewek itu. Nah, ini cowok. Oke. Wah, ini kayak sepeda Power Rangers gitu ya. Keren. Ini berat-berat semua loh motornya. Asli, guys, berat. Ini Harley ya. Wih, ini motor udah lama banget tuh dulu di Indonesia. Model-model, oh kan, bener. Model-model lama, guys. Tapi ini masih eksis aja motor kayak gini. Karena antik, unik gitu. Ya Allah, Vespanya lama banget ini. Apalagi ini, guys. Tapi ini malah mahal loh. Motor-motor yang tipe-tipe kayak gitu mahal karena masuk ke antik gitu. Oke, sport car. M88. Ramai juga ya orangnya. Ini lagi wawancara ya. Aduh dia. Ah, lambai sikit lengan semua. Lambai. Oke. Okay. Wih, seronoknya penampilan-penampilan kayak gini, guys. Oke. Okay. Aksi yang bakal dikerjakan. Wow.
Ngeri, saya ngeri dari kecil ya, dari kecil ada tetangga saya itu memang kayak gitu, guys. Jadi kerjaannya kayak gitu, diangkat-angkat tuh motor ya, kadang nyetirnya pakai kaki sambil tiduran, sambil telentang juga, sambil tengkurap bisa. Aduh. Gak ngerti juga sih, memang ahli gitu, guys. Wow. Ngeri. Kalau tidak profesional gak bisa, guys. Satu kaki, aduh. Belum lagi. Oh, itu dia. Wow. Hebat. Wah. Saya yang saya takutkan jatuhnya itu loh, guys. Kasihan banget kan nanti. Okay, dangerous. Oke, okay. Oh ada orang awam juga boleh naik gitu, guys, puter-puter gitu kan, pusing-pusing gitu. Oh, atau hanya melihat? Oh iya kayaknya sih melihat doang sih. Oke, okay, ini pasukan berkuda, guys. Wih, cantiknya kuda tuh. Putih, waduh, putih. Ada hitam-hitam tuh, guys, kaki dia pakai kos kaki ya kan. Allah, cantiknya. Ini macam akak yang pernah dulu kita react yo, guys. Yang mengendarai itu bukan akak sih, akak ya, akak polis lah. Ha. Oh, ini yang klasik. Kayak di film zombie-zombie itu loh, guys. Sepedanya tuh kan, tuh kan. Oh. Serono lah nih, seru banget, guys. Asli seru banget. Oh. Oke, apa nih, guys? Oh, Harley Davidson. Alright. Oke, oh itu yang kayak punya Batman tadi itu kayaknya, guys. Wih. Mantap sih. Gede-gede. Ini punya polisi Malaysia semua, guys. Kalau kita lihat tuh kayak pengen aja, guys, tapi nggak kuat duitnya gitu. Pengen gitu kan, tapi nggak kuat duitnya belinya, itu mahal banget. Wow, bagus ya. Berarti dataran Merdeka ini memang untuk ajang-ajang pameran kayak gitu ya. Sangat-sangat bagus sekali, guys. Wow, dibuka, guys, pintunya, guys. Ini aku pas SMP atau SMA gitu kan, suka aja istilahnya lihat mobil yang pintunya ke atas gitu. Oke. Wow. Oke. Ini pamer, guys. Segi kalau di Indonesia namanya pameran ya. Jadi memang untuk dipertunjukkan ya kepada masyarakat, dan juga ini juga merupakan salah satu refreshing lah untuk masyarakat ya kan, sehingga masyarakat itu juga tahu gitu. Oh, macam inilah diraja Malaysia, polis diraja Malaysia, guys. Beberapa punya Harley ya, mobil sport ya kan, sampai itu mobil untuk kereta untuk apa namanya, polis patroli juga ada yang kayak gini kayaknya, guys. Wow, keren banget sih. Ceper-ceper gitu, guys. Dua pintu, kalau di sini mah pick up ya kan. Kita mah belinya cuma pick up ya. Tapi kalau konglomerat ya belinya kayak gini, guys. Dimanapun di dunia ya, termasuk Indonesia juga banyak yang punya kayak gini nih. Oh, kuning, guys. Oh, cantiknya. Oh, ini saya senang banget, guys, drum band macam ini, guys. Oh, serodok lah. Saya pengen jadi dari dulu tapi nggak jadi-jadi, guys, kayak gini. Meskipun yang pegang itu kayak gitu, cuman nggak ada basicnya gitu, guys. Nggak tahu saya maininnya, nggak tahu. Oh, beda-beda.
Brondok Sangga, betul. Seru banget sih guys kalau ada di tempat ini. Saya aja kalau nonton kayak gini kayak wah. Karena saya senang banget hal-hal kayak gini guys, drum band kayak gitu. Mau ada lagi? Oh, tak. Saya kira drum band, jadi drum band udah lewat dah. Oh, ini kayak kalau di Indonesia itu kalau kita ke kampung-kampung. Enggak usah ke kampung sih, kayak perkotaan itu ada beberapa yang pameran-pameran kayak gini guys dari masyarakatnya gitu. Jadi kayak karnaval namanya guys. Kayak drum band dikeluarin gitu, terus ada yang jadi pocong, ada yang dari ini gitu. Oke, ini polis semua ini guys. Dengan peralatan lengkap ini ya, keren banget. Ini juga mengundang masyarakat-masyarakat, jadi macam anak-anak muda. Oi, saya nak jadi polis lah nih. Ah, macam itulah. Memang seronok kan. Oke. Okay. Ada motor juga nih lah. Oh, ini yang mobil kereta-kereta patroli juga guys yang belakang itu kan. Gak ngerti juga sih saya. Tapi kalau dilihat dari ini biasanya kalau lagi kejar-kejaran pakai ini guys. Wih, cantik yang belakang tuh motor. Oke. Wow. Ini kereta polis diraja Malaysia guys. Cantik-cantik ya. Oke. Okay. Hey, budak-budak banyak juga. Mestilah ramai budak-budak juga yang tengok kan. Oh, ini guys. Wow, keren banget. Guys, keren banget, guys. Wow. Seronok lah tengok abang-abang macam ni. Saya pun senang sangat ketika ada tentara, polisi gitu guys, macam ni guys. Yang penampilan-penampilannya macam ni memang keren gitu. Jadi pengen masuk juga gitu. Oke. Ini yang paling keren yang ini ya guys ya. Yang ini nih, yang apa, yang ada kacamata, pakai kacamata hitam ini guys. Wuh, sangar banget sih. Wah, ada yang pakai itu juga guys, yang menyamar jadi rumput gitu. Biasanya kalau main game-game itu banyak yang gitu. Ada tanknya. Banyak bule-bule juga ya. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi guys ya, agak cukup lama tapi kita sudah terobati ya dengan kelamaan kita menonton juga. Istilahnya kita mendapatkan sebuah hal yang menghibur juga ya kan. Kalau kita tengok ya kan, dari awal sampai akhir semuanya keren-keren ya. Dari kereta, daripada moto juga, daripada kuda, daripada drum band juga. Wah, keren banget sih. Yang paling saya ingat di sini yaitu tentang kuda tadi. Kudanya putih dan itu so cantik banget guys kudanya. Terus habis itu yang drum band, karena saya pencinta drum band guys. Motor-motornya juga, aduh. Semoga apa yang kita inginkan terkabul ya, terkabul di dunia maupun di akhirat. Kalau memang di dunia tak dikabulkan oleh Allah, insya Allah di akhirat pasti akan dikabulkan. Maka daripada itu, kita jangan pernah berhenti untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya kita mempunyai tabungan doa selama hidup di dunia ini. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara berdoa sangat-sangat mudah sekali. Yang pertama adalah memuji Allah, yang kedua solawat, yang ketiga isi daripada doanya, yang keempat tutup dengan solawat juga kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selepas itu insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini, dan tahniah, dan keren banget sih polis di Raja Malaysia ini. So, buat teman-teman semua yang mau tengok istilahnya pameran-pameran kayak gini juga tapi yang di Indonesia, boleh teman-teman pergi ke channel-channel yang react pasal Indonesia. Karena mereka semua daripada Malaysia juga, daripada Filipina, daripada Thailand, Korea, semuanya juga ada yang mereaction tentang Indonesia. So, sangat-sangat seronok sekali. Atau teman-teman sekalian boleh request ke saya, mau istilahnya nonton bareng lah, istilahnya pameran ataupun pawai ataupun konvoi polis daripada Indonesia. Dan terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman sekalian agar supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.